Jadi pimpinan perusahaan gajinya besar, dia menerima pinangannya itu karena memang gajinya itu. Sehingga ketika nanti dia sudah tidak memiliki gaji yang besar lagi, dia akan berpikir untuk mencari orang lain yang lebih besar gajinya. Jangan sampai memiliki pikiran seperti itu pada saat akan menikah. Ada salah satu cerita yang pernah disampaikan oleh salah seorang ustaz yang dulu pernah menjabat menjadi direktur di salah satu perusahaan. Ya ustaz, tapi juga jadi direktur. Memang sebelum menjadi direktur, hidupnya itu nelongso. Sudah berkeluarga, pekerjaan masih biasa-biasa saja, bahkan kalau sudah tanggal-tanggal tua, itu cari lauk itu sudah susah. Kadang-kadang metiki daun ubi jalar yang ada di pinggir rumah untuk dijadikan sayur. Tetapi kemudian ternyata dia menjadi orang yang bisa dipercaya untuk menjadi seorang direktur, sehingga menjadi direktur bisa punya rumah, bisa punya mobil. Pada suatu ketika dia menyatakan akan keluar dari perusahaan ini. Ya, ini adalah usaha sendiri. Ketika sudah keluar, punya usaha sendiri, berjalan dengan baik, tapi suatu ketika ternyata usahanya anjlok. Bila usahanya anjlok, mobil harus dijual, rumah harus dijual dan harus kontrak. Dan dia mengatakan kepada istrinya, "Istriku, bagaimana kalau mobil ini harus dijual? Bagaimana kalau rumah ini kita jual?" Jawaban istrinya, "Ya tidak apa-apa, wong juga kita juga tidak punya rumah, kita juga tidak punya mobil pada saat menikah." Jawaban yang seperti inilah yang bisa menyejukkan hati. Ya dulu kita menikahkan memang tidak punya rumah. Dulu awal dari kita menikahkan memang tidak punya mobil. Ketika sekarang rumah itu harus dijual, mobil itu harus dijual, ya tidak apa-apa. Karena dulu memang kita tidak punya rumah. Ini yang bisa menenteramkan hati seorang laki-laki. Bukan marah-marah, hati itu guru-guru pasti gini. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang soleha yang akan menerima pemberian suami, baik banyak maupun sedikit, baik besar maupun kecil. Ini yang kedua, yang jangan tidak sempurna ini. Kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah bahwa menikah itu adalah perjalanan hidup yang sangat panjang. Artinya orientasi kita menikah itu adalah nanti sampai akhir hayat. Dan proses menikah kita dari sejak ijab kabul sampai dengan nanti akhir hayat, pasti kita akan menemui permasalahan. Maka dari itu persiapkanlah sejak sekarang bagi yang belum menikah, bahwa nanti ketika saya menikah pasti nanti akan menemukan permasalahan. Awal-awal kali menikah mungkin tidak merasakan ada permasalahan itu. Amplop sumbangan dari orang banyak itu masih banyak. Kado itu masih menjulang tinggi, belum dibuka semua kadonya. Tapi nanti coba kalau sudah 2 tahun, 3 tahun, amplop sumbangan orang-orang itu sudah mulai habis, kado sudah mulai habis, kita buka atau mungkin kita kadukan kepada orang yang lain. Apalagi memang misalnya pekerjaan itu ternyata mungkin juga sedang hasilnya tidak bersahabat dengan kita, kita akan menemukan permasalahan. Apalagi nanti ketika sudah 10 tahun menikah, 15 tahun menikah, punya anak, anak itu harus sekolah. Kalau masih TK, masih SD mungkin belum terlalu besar nih. SMP, SMA, kuliah. Salah satu permasalahan yang harus kita pikirkan dari sekarang sebelum kita melaluinya adalah perekonomian. Ekonomi yang harus kita persiapkan. Meskipun tidak mutlak. Artinya kalau harus kita persiapkan, meskipun tidak mutlak hanya itu saja, akan ada yang lain juga. Ini yang harus kita persiapkan. Jadi pasti kita akan menemukan permasalahan. Permasalahan yang kedua selain ekonomi adalah bahwa pasangan kita itu kan menjadi orang top. Top itu bukan terus ngetren, terkenal, enggak, tapi tua, ompong, dan pel.
45 tahun itu sudah kelihatan sangat beda sekali dengan laki-laki berusia 45 tahun. Laki-laki 45 tahun itu malah lagi seger-segernya. Karirnya sudah tanjak, sudah mapan, malah sedang kekar-kekarnya, hebat-hebatnya, duitnya banyak-banyaknya pada saat itu. Tapi seorang istri 45 tahun itu sudah beda sama sekali. Pasangan kita nanti akan berubah jadi tukang omong dan lain. Maka dari itu, persiapan sejak sekarang untuk bersiap-siap akan hal itu. Artinya, ketika tadi saya mengatakan bahwa menikah itu jangan sampai hanya sekedar menilai dari sisi fisik saja, karena suatu saat nanti pasangan kita akan berubah jadi tukang omong dan lain. Maka dari itu, kalau memilih calon pasangan yang cantik, itu nantinya di usia yang kesekian nanti akan menyesal. Karena awalnya cantik, tapi lama-kelamaan akan jadi tidak cantik, karena sudah tua. Berbeda kalau misalnya kita mencari calon pasangan yang tidak cantik. Memang dari sekarang tidak cantik, besok pun juga tidak cantik juga. Sekarang memang tidak cantik, besok juga tidak cantik, jadi sudah terbiasa dengan ketidakcantikan itu. Ya salah satu kisah dari salah seorang tabiin, kalau saya ya salah ingat tabiin atau tabiut tabiin, namanya Khalid bin Safwan, kalau saya ya salah ingat. Dia adalah seorang pemuda yang tampan, gagah, cerdas. Suatu ketika dia mendapatkan selembar surat. Dibuka surat itu. Surat itu berbunyi, saya adalah seorang wanita dari desa ini. Saya mengagumi Anda setengah mati, sehingga saya sangat ingin untuk dipinang oleh Anda. Kira-kira para lelaki kalau menerima surat seperti ini, yang ada di hati antum apa? Dapat sepucuk surat, saya terkagum-kagum dengan Anda, dengan ketampanan Anda, dengan kecerdasan Anda, dengan ya mungkin kondisi fisiknya itu juga tegap, tinggi, besar, membuat para perempuan itu ngiler kalau melihat kita. Kira-kira perasaan Anda seperti apa? Iya. Tapi sang wanita ini mengatakan betul, saya sangat ingin Anda itu meminang saya untuk menjadi istri. Kalau memang iya, kasih alamat, kasih alamat betul. Akhirnya salah seorang tabiin ini tadi penasaran, kok sampai sedemikian besarnya rasa cinta dia kepada saya, rasa ketertarikan dia kepada saya. Kalau misalnya saya memiliki seorang wanita yang seperti ini menjadi istri, maka pasti dia akan menjadi seorang istri yang sangat setia pada saya. Pasti, karena apa? Cintanya luar biasa, cintanya setengah mati kepada saya.